Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV. Saya Muhammad Siddiq. Sejak adanya temuan cacing dalam sarden kalengan kini mempengaruhi penjualan sarden kalengan di toko-toko kecil. Para pedagang kini banyak pula yang memilih untuk tidak menjual aneka sarden kalengan karena takut merugi dan dianggap ikut menyebarkan penyakit. Orang takut nak belinya kan? Jadi kita nggak ngejual sarden juga bu ya? Biasanya jual, tapi lantaran orang lah ada isu-isu ini, orang takut nak belinya kan? Jadi tidak perlu jual lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Jambi menemukan 3 kemasan kaleng sarden impor berisikan cacing yang beredar di salah satu supermarket di Batanghari. Sarden yang berisi cacing bereng Farmerjack ini ditemukan petugas saat melakukan sidak di wilayah Muara Bulian, Batanghari. Sementara ini produk sarden yang sudah terbukti mengandung cacing, yakni bermerek Farmerjack, Iyo, dan Hoki. Tim Liputan, Jambi 28 TV. Anda dapat menyaksikan berita-berita terbaru melalui situs kami, jambi28.tv. Saya Muhammad Siddiq, sampai jumpa.